Adu balap mobil off-road di Muaro Jambi berakhir duka. Belasan penonton termasuk anak-anak yang berdiri di pinggir lintasan ditabrak salah satu mobil peserta lomba yang tiba-tiba hilang kendali. Ajang balap off-road expo di Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi berujung petaka. Salah satu mobil peserta balap tiba-tiba menabrak belasan penonton termasuk anak-anak yang berdiri di pinggir lintasan. ...15 penonton terluka langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa di antaranya mengalami luka serius. Menyatakan bahwa event yang ikut ini bertanggung jawab atas segala biaya yang timbul nantinya di rumah sakit yang nantinya sesuai dengan rujukan daripada dokter. Menurut panitia, kecelakaan terjadi di jalur lintasan ke-6. Saat itu peserta terakhir off-road hilang kendali saat melintas di belokan. Usai tragedi kecelakaan, kepolisian memeriksa sejumlah panitia untuk memastikan ada tidaknya kelalaian dalam penyelenggaraan acara. Dari Jambi, Adrianus, iNews melaporkan.